Seorang siswa SMP di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dianiaya oleh seorang remaja pada bagian wajah, kepala, dan perut. Video penganiayaan ini menjadi viral di media sosial dan kasusnya kini ditangani polisi. Video penganiayaan terhadap seorang siswa SMP di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini menjadi viral di media sosial. Pelaku menganiaya korban yang masih memakai seragam pramuka pada bagian kepala, wajah, hingga perut. Meski korban terjatuh dan sudah meminta maaf, pelaku tak menghentikan aksinya. Menurut polisi, aksi ini terjadi pada Jumat 15 September lalu di Taman Kota Gorontalo. Pelaku menganiaya korban karena menantang pelaku untuk berkelahi. Kasus ini sudah ditangani Polresta Gorontalo Kota dengan mendatangi rumah pelaku dan korban. Namun, pelaku belum bisa ditahan karena masih dalam perawatan usai mengalami kecelakaan. Motifnya ada terima tantangan seperti itu kan. Jadi si korban ini memang awalnya juga menantang dari si pelaku ini untuk ya seolah-olah duel lah ya. Satu lawan satu. Dan kebetulan ada temannya korban ini yang mau video. Nah inilah yang pada hari kemarin itu baru diviralkan melalui teman ke temannya lagi. Saat ini kondisi korban sudah membaik dan keluarga korban juga sudah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Ajis Halid, Kota Gorontalo.